berbicara tentang keindahan Taman Nasional, Taman Wisata Alam di Indonesia menyimpan pesona yang sangat memikat. Tidak kurang dari 54 Taman Nasional dan 129 Taman Wisata Alam berjajar dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia dan potensinya sangat besar sebagai destinasi wisata alam dan ekowisata. Potensi dan pesona alam Indonesia di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam belum banyak diketahui oleh publik. Dengan demikian perlu adanya sarana atau media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya penyebarluasan informasi ini dapat dilakukan melalui pameran. Pameran Indofest merupakan media yang tepat untuk mengajak para generasi muda, para pegiat, dan komunitas alam bebas untuk memiliki atau menilai nilai-nilai konservasi yang ada ketika berkegiatan di alam bebas. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pelaksanaan kegiatan pameran ini. Kegiatan outdoor. Nah, tahun ini kita Embrace of the Journey, yaitu petualangannya lebih ke intim. Ke intim itu artinya jika seseorang melakukan petualangan, dia lebih terus menerus. Kalau dia diving, ya diving beberapa saat terus sampai dia benar-benar mengerti cara diving yang baik. Ketika dia mendaki gunung, tidak hanya cuma sekali mendaki gunungnya, dia coba sekali, setelah itu dia coba lagi beberapa kali, itu pasti punya feel yang beda. Kemudian juga maksudnya Embrace of the Journey itu apa? Kegiatannya tidak dilakukan dalam waktu singkat, tidak hanya sehari dua hari. Tetapi yang kita lihat saat ini di Indonesia, kegiatan petualangan sudah makin menggiat.